promo! Nagita Slavina tersandung kasus video sur. Raffi Ahmad lakukan ini. Di tengah-tengah heboh kabar miring tentang sang istri, Raffi Ahmad seolah memberikan dukungan kepada Nagita Slavina. Ia membagikan momen super mesra yang diambil di Gunung Bromo. Seperti diketahui, Nagita Slavina baru-baru ini diterpa kabar miring. Pasalnya beredar sebuah video sur di grup WhatsApp dan media sosial pada Senin 28 Oktober yang diduga dirinya. Netizen menilai pemeran dalam video sur itu sekilas memiliki kemiripan dengan istri Raffi Ahmad pada bagian dagu dan gigi. Postingan tersebut langsung menjadi bahasan hangat. Beruntung, banyak netizen yang lantang bersuara bahwa kabar tersebut cuma hoax. Terlepas dari itu, Nagita kini sedang berlibur keliling Indonesia bersama keluarga tercinta. Dilihat dari postingan Instagram terbarunya, ia dan suami berada di Gunung Bromo. Kita lihat di sana semua bagus. Baikkan dulu. Di tengah heboh kabar miring tentang sang istri, Raffi pun seolah memberi dukungan kepada Nagita. Ia membagikan foto super mesra di bawah sayup-sayup sinar matahari terbit. Raffi dengan begitu lembut mengecup kening ibunda Rafathar Malik Ahmad itu dengan caption "Menyayangimu mulai matahari terbit hingga," tulis Raffi Ahmad menyertai unggahannya. Tak butuh waktu lama, postingan yang telah dibagikan beberapa jam itu mendapat beragam respon dari warganet. Tak sedikit yang merasa baper maksimal melihat keharmonisan pasangan yang menikah pada 17 Oktober 2014 silam itu. Warganet juga ramai mengisi titik-titik pada caption Raffi yang agaknya sengaja dibuat tak tuntas hingga akhir dunia. Kata netter, ajal menjemput, saut yang lainnya, matahari berhenti bersinar, tambah lainnya.